cerdas, berinovasi, membangun bangsa. Hey hey hey, buat kamu yang bingung mau cari tempat untuk buka puasa bareng pacar, teman, atau keluarga, jangan bingung, kini telah hadir Saung Cibokor yang terletak di Desa Cinta Laksana, Kecamatan Tegal Waru, Kabupaten Karawang. Saung Cibokor yang berdiri di atas tanah dengan 1 hektar berada di ketinggian 400 meter di atas permukaan laut. Pengunjung akan dimanjakan dengan panorama alam yang nyentrik dengan khas pegunungan. Seperti namanya, Saung Cibokor memiliki konsep bangunan tradisional khas Sunda, saung dan kursi. Kepada media Seruni, Hairudin selaku pengelola menuturkan, Saung Cibokor masih dalam tahap pengembangan. Kedepannya akan membuat inovasi lagi agar pengunjung tetap nyaman dan berkesan untuk kembali ke Saung Cibokor. Selain itu, Saung Cibokor juga menjual aneka ragam masakan khas Sunda dengan menu andalannya nasi liwet. Tidak mau ketinggalan, di tengah bulan suci Ramadan, Saung Cibokor juga menyediakan menu untuk buka bersama, mulai dari sop buah hingga kolak. Untuk harga, tidak perlu khawatir, masih bisa dijangkau untuk anak muda. Jadi, tunggu apa lagi? Yuk berkunjung dan buka bersama di Saung Cibokor. Kebetulan, tahu dari teman saya, dari status WA. Terus, coba saya lihat-lihat, ternyata memang mewah lah. Cocok untuk view anak muda, apalagi di zaman milenial ini, untuk anak-anak muda sangat cocok lah sama tempat nongkrong, ngopi, ataupun hari ini untuk acara-acara buka bersama. Mungkin di Karawang sendiri, Cibokor ini sangat inilah ya, untuk di wilayah tempatnya sendiri sangat bagus, terus sangat indah dalam segi pemandangan, apalagi terus dalam tata kelola sangat rapi, dan mungkin ini terobosan baru untuk pariwisata di Karawang Selatan sendiri, yang dimana memang Saung Cibokor ini konsepnya dengan konsep alam sangat cocok untuk di Karawang Selatan sendiri. Untuk teman-teman milenial ataupun yang suka cari-cari suasana dingin, bisa datang ke Cibokor, entah itu warga masyarakat Karawang ataupun di luar warga masyarakat Karawang. Dari teman-teman sama sosial media sih. Terus udah berapa kali sih ke Saung Cibokor? Baru pertama kali ini. Ketanggapannya terkait Saung Cibokor seperti apa sih menurut Kak? Menurut aku tempatnya bagus, lightingnya bagus, cuman medannya agak susah ya. Soalnya nanjak turun, jalannya belum bagus. Terus juga masalah pelayanan, makanannya juga lumayan bagus. 1 sampai 100 berapa untuk Saung Cibokor? Masih 8. 80. Remak banyak, luar biasa. Walaupun jalannya cukup, alhamdulillah. Dari Karawang, Jawa Barat, Media Seruni, Muhammad Suryani dan Media Suryana melaporkan. Ya, buat teman-teman yang di sana, jangan lupa datang ke Saung Cibokor. Jangan lupa kalau misalkan di sini di servis motornya. Cerdas, berinovasi, membangun bangsa.